Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Duluan Hewan. Dan kita akan membahas hewan kanguru, sang ikonik dari Australia. Ayo kita let's go. Kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantong atau marsupialia. Hewan ini merupakan hewan khas Australia. Kata kanguru diambil dari bahasa aborigin, yaitu ganguru. Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kaki yang besar, didesain untuk meloncat. Kanguru bisa meloncat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Kanguru bisa hidup sampai dengan 9-18 tahun. Selain itu, kanguru memiliki kantung di perutnya. Apabila berdiri, tingginya mencapai lebih dari 2 meter. Dan biasanya bergerak dalam kelompok besar. Mereka tidur kala siang hari yang hawanya paling panas. Apabila tidak ada air, kanguru mencari kelembapan dari tumbuhan hijau. Mereka juga hanya akan berkembang biak apabila ada hujan dan tumbuh tanaman baru. Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru bisa meloncat sampai 23 km per jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatan 20 km per jam. Harapan hidup kanguru sekitar 9-18 tahun. Walaupun terkadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga 28 tahun. Jenis-jenis kanguru antaranya adalah 1. Kanguru merah merupakan marsupial terbesar yang masih hidup. Apabila terdiri, tingginya dapat mencapai lebih dari 2 meter dan bobotnya mencapai 90 kg. 2. Kanguru abu-abu timur hidup di daerah subur Australia bagian timur. 3. Kanguru abu-abu barat hidup di daerah Australia bagian barat Australia, bagian selatan yang dekat dengan sungai yang basin sungai Darling. Kanguru abu-abu sangat banyak jumlahnya. Mereka hidup di hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Mereka makan rumput. Itu aja guys pembahasan tentang hewan kanguru. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.